mie tiau rebus. Satu aja lah. Minum? Minum es teh aja. Mie rebus makan sini. Oke, okay. Jadi ini kita udah sampai di Kota Mempawah, Kalimantan Barat. Kita istirahat dulu di sini. Mau istirahat sarapan. Habis ini nanti saya akan menuju ke sebuah keraton. Jadi di Kota Mempawah ini ada sebuah keraton. Nanti kita akan lihat seperti apa suasana di situ. Kita akan meliput kegiatan atau kehidupan warga Melayu yang ada di Kota Mempawah. Di sini kita bisa lihat dari bangunan rumahnya, bangunan lama ini, bangunan rumah adat Melayu. Ya kak ya, modelnya kayak gini kan. Ini rumah adat Melayu. Dipakai juga untuk tempat makannya di sini ya, istilahnya untuk di bisa di atas itu juga ya. Iya bisa. Oh gitu. Nih, khas sekali rumah adat warga Melayu yang ada di Kota Mempawah sini. Mie-nya udah datang. Jadi bentuknya semacam mie tiau mbak ya? Ya? Mie tiau. Mie tiau tapi direbus. Ya, mie tiau rebus. Di sini ada mie tiau goreng, mie tiau rebus, macam-macam lah. Kita tambahi. Ini biasanya andalannya gini. Terus di sini nggak jauh dari ini. Oke. Sambal. Oke, kita sarapan dulu. Ini sekitar jam setengah 10 baru mau sarapan. Mau tidur, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Nampak kan biasanya. Rupanya ternyata enak. Ini sebetulnya mie tiau tapi terasa nyaman. Bukan seperti bakso tapi banyak dagingnya gitu. Ada Yasona Lawli, Menteri HAM Yasona Lawli, Yasona Lawli. Udah sampai sini juga rupanya. Es. Itu ada Pak Yasona Lawli juga udah pernah kesini ya Bu ya? Gitu menteri menteri HAM dari Singkawang. Oh dari Singkawang mampir sini ya. Makan di sini. Sini ada yang ngajak kali bupati. Oh Pak Bupati ya. Kalau ibu asli warga sini, sini. Ya. Melayu apa Bu? Melayu. Melayu di sini nih Melayunya ya, suami Daeng, saya asli sini. Oh Daeng. Daeng itu dari Daeng dari mana namanya Sulawesi ya. Sulawesi. Orang Sulawesi. Kalau Bapak asli sini, kampung ini. Oh, Bapak asli orang sini. Jadi Melayu Mempawah lah istilahnya ya. Iya, Melayu Mempawah, keraton. Keraton? Ini dekat keraton ya, Bu ya? Rubuk-rubuk tadi. Oh, bulan apa, Bu? Iya, tanggal ini nanti. Oh, bulan September ini? Oh, di hari apa ya? Biasanya hari Rabu ya? Hari Rabu terakhir. Hari Rabu terakhir. Iya. Robok-robok itu kan Rabu gitu ya, Rabu bahasa terakhir. Indonesianya Rabu ya, gitu ya. Di keraton tuh Pak. Oh gitu. Nanti kan mulainya Senin. Iya. Haulan itu Yasinan, Bukit. Iya. Hari Selasanya pergi Sebukit. Sebukit di mana? Di sana. Oh yang di makam. Yang makam gunung sama. Gunung atas itu. Itu yang sebagai pendiri Kota Mempawah kah, Bu? Oh. Berarti rame lah, rame ya. Insya Allah lah kalau sempat kan, di sini. 2 tahun kan enggak itu, enggak boleh kan COVID. Sekarang ini katanya ramai. Kamu rame. Iya. Oke Bu, makasih. Ya, dan ibu siapa Bu? Begitu Pak. Insya Allah. Dan ibu siapa? Ya. Ibu siapa? Ibu Tin Sri Lestari. Ibu Tin Sri Lestari. Jadi memang kantin Lestari. Kantin Lestari. Banyak yang mengunjungi ya tempat sini ya Bu ya. Iya. Makasih ya Bu ya. Pak. Ya, biasanya kita sering melakukan perjalanan apa melewati jalur Mempawah ini ketika mau menuju ke Singkawang atau sebaliknya pulang ke Pontianak, tapi saya belum terlalu dalam mengeksplor kehidupan warga Melayunya yang ada di sekitaran kampung ini ataupun kota ini. Jadi nanti kita akan coba eksplor seperti apa perkampungannya. Thank you.
Oke, ini kita udah berada di masjid tua yang dekat dengan keraton, dan di sebelah sana ada makam-makam. Ini nama masjidnya Jamiatul Khair Keraton Pulau Pedalaman Mempawah. Nih, tadi kita lewat jembatan itu, ini kelihatan sekali tinggi masjidnya. Nah, dalamnya kurang lebih semacam ini, terbuat dari kayu semua. Di sebelah kita, di depan sana, ada makam Raja-Raja Mempawah. Oke, jadi bangunannya kurang lebih semacam ini, dan ini termasuknya kerabat Raja-Raja Mempawah dimakamkan di sekitaran komplek makam raja sini. Ini luas sampai belakang sana, bangunan-bangunannya hijau-hijau itu, yang utamanya kayaknya di belakang sana. Oke, ini mumpung sampai di Kota Mempawah, saya akan mencoba masuk ke wilayah keraton atau kawasan keraton yang ada di Kota Mempawah sini. Kebetulan tadi saya sudah bertemu sama bapak yang tinggal di sini, dan saya akan coba ngobrol-ngobrol dikit bersama beliau. Assalamualaikum. Silahkan. Nih, jadi bentuk keratonnya kalau kita lebih dekat kurang lebih semacam ini. Kita waktu di Sambas itu melihat keratonnya warnanya itu cenderung ke warna kuning, kalau di sini cenderung ke warna biru muda, ya biru muda kayak semacam ini. Nih, jadi ini mungkin bisa dikatakan ruang utamanya. Kemudian di sebelah-sebelahnya ini ada semacam ruang-ruang lagi. Nah, itu di sebelah sini ada lagi. Terus yang sebelah sana itu ditempati atau ditinggali oleh warga yang mungkin disuruh untuk menjaga keraton ini. Ini jadi depannya kurang lebih semacam ini. Namanya Keraton Amantubillah. Ini yang dinamakan Keraton Amantubillah, Pak ya. Oke, assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Saya Firman. Pak Firman. Iya. Ini sejarahnya gimana, Pak? Ada keraton di sini nih? Ini keraton yang kesekian gitu ya, yang ketiga nih. Yang pertama itu di Sebukit. Di Sebukit itu daerah mana itu? Daerah Suap, Sudalam. Itu Upu Dayeng Menambun. Oh. Rajanya. Dayeng Menambun, apa keratonnya yang utamanya di sana? Di sana. Terus yang ini sebagai? Nah, ini juga beliau wafat. Terus datuk saya, yeah. Muhammad Taufik Kamadi, salah satu korban agresi Jepang, yeah, yang di Mandur itu. Nah, ini mendirikan keraton sini. Mendirikan keraton yang di sini. Iya. Oh, itu sebagai apanya tadi? Raja. Rajanya. Iya, raja. Kalau raja yang pertama itu namanya Opu Dayeng Menambun kan? Opu Dayeng Menambun. Ya. Itu beliaunya berasal dari Bukis, Sulawesi. Ya? Sulawesi ya, Pak ya. Dari Sulawesi dulunya. Yang istilahnya itu membuka lahan di sini dulu gitu, Pak. Di Sebukit. Oh, di Sebukit sana. Ya, Jadi ya, asalnya terus menjadi sebuah Kota Mempawah ini dari Opu Dayeng Menambun itu. Menambun. Iya, ini Raja Mempawah kan? Iya, Raja Mempawah.
Kalau bapak sendiri keturunan yang berapa kira? Saya ada jauh sih. Jauh ya? Iya, jauh sih. Tapi masih jadi apa ya? Silsilahnya masih dapat sampai ke. Iya, karena datuk saya raja sini. Datuknya Opu Dayang Nandan. Bukan, datuk saya itu apa yang saya bilang tadi itu? Muhammad Taufik Agamadin. Itu orang tua datuk saya. Orang tua bapak saya gitu. Gitu ya. Muhammad Taufik Agamadin ini salah satu korban keganasan Jepang yang di Mandur itu, yang di Pancung itu. Oh, gitu. Satu. Berarti mereka sebetulnya sebagai pahlawan juga, Pak ya? Iya, pahlawan sebenarnya pahlawan karena waktu itu semua pembesar-pembesar Kalbar kan raja-raja atau masyarakat yang punya potensi mereka ambil. Diambil. Di Mandur. Nah, dia kan dibohongin, katanya dia kira rapat kan bawa di bawah, tahu sebenarnya di Pancung. Di mana Mandor sana? Mandor. Kalau Bapak pergi ke Mandor, ada makam juga Mandor. Nah, itu kan korban keganasan Jepang. Iya. Termasuk yang dari Dayak juga ya? Dari Dayak, Panglima Dayak. Panglima Dayak. Tokoh masyarakat, tokoh agama. Cendikiawan lah. Cendikiawan. Semuanya dikumpulkan. Atas nama sebetulnya mau runding. Mau rapat. Ya. Tahu-tahu malah di Pancung. Masya Allah waktu itu ya. Semacam itu. Kalau di sini sekarang kegiatannya apa aja, Pak? Yang keraton ini? Masih ada kegiatan-kegiatan apa gitu? Nanti tanggal Rabu akhir bulan Safar. Iya. Itu ada festival robok-robok. Ini lama lagi nih. Udah lama lagi lah. Ini udah saya September. Tanggal 12 atau 18 tuh. Bulan ini. Robok. Nah, itu memperingati hari datangnya Upu Dayang Menambun di Mempawa. Jadi waktu itu hari Rabu datangnya beliau. Iya, hari Rabu. Hari Rabu terakhir bulan Safar. Bulan Safar. Ini setiap tahun itu diperingati di Mempawa ini. Kegiatannya seperti apa itu? Peringat tapak nilas. Tapak nilas kan. Jadi kedatangan Upu Dayang Menambun pusatnya biasanya di Kuala tuh. Iya. Ramai itu udah mulai kegiatan kan. Nah, situ tapak nilas itu. Nah, itu hari Rabu. Hari Selasanya itu mereka pada umum jarak ke makam Upu Dayang Menambun. Iya. Di Sebukit. Selasanya. Yang naik itu ya, Pak ya? Iya, yang tinggi itu makam. Berarti kalau di sini termasuknya Melayunya Melayu apa, Pak? Melayu apa ya? Pokok saya susah gitu, kau campur-campur sih, yang campur-campur. Bugis Melayu gitu, Bugis Melayu nah, gitu ya. Orang Bugis juga banyak sini, orang Melayu juga banyak sini. Jadi panglimanya ada Upu Dayang Menambun, ada Melayu, ada Cina, ada ramai. Jadi betul-betul menyatu gitu. Jadi panglimanya atau bawahan dia yang sebagai panglima perang itu bukan cuma dari Bugis saja, bukan, Pak ya. Dayak, Melayu, Cina. Jadi betul-betul sudah menyatu. Menyatu jadi, gitu. Dari dulu memang gitu. Ya. Kalau sebutannya di sini tetap Pulau Pedalaman. Pulau Pedalaman. Kebetulan warganya itu warga Melayu. Melayu Mempawah gitu lah istilahnya. Mempawah lah. Kalau bahasanya tetap sama lah dengan bahasa Pontianak. Sama aja. Sama. Rata Kalbar nih kalau Pontianak Mempawah tuh bahasanya kayak Melayu. Sama. Melayu. Nah, kalau kita udah menyeberangi batas ini, nanti kita ketemu dengan bahasa Sambas ya Pak ya. Di mana tuh? Di daerah Sungai Duri. Iya ya, kan, di sana Sungai Duri kan udah masuk Sambas. Ke Sambas sana istilahnya. Bahasa dialeknya hari-hari itu pakai bahasa Sambas. Pak, makasih banyak Pak informasinya sami, Pak ya. Sami. Ya, nanti saya mau coba menuju ke makam Upu. Opu Dayang Manambon. Ya. Yang di Sebukit ya Pak ya. Bukit. Nah, kita mau coba lihat seperti kalo apa di sana. Kalau mau ramai nanti hari 12-18 hari robok-robok. Ya. Itu paling ramai manusia. Oh, gitu dari ya. Jakarta datang, dari Sulawesi datang, semua datang. Semuanya datang. Ya. Pengen melihat, memperingati acara robok-robok pas hari hanya itu ya. Cuman satu hari aja mungkin Pak ya. Hari Rabu itu biasanya mereka di kampung sini, mereka makan sini, ramai-ramai makan satu kampung. Masih bawa makanan-makanan di sini, mereka baca doa selamat. Nah, baru kita pergi Kuala. Tapi Selasanya mereka pada umum jarak ke makam Opu. Kenapa Selasa? Karena Upu Dayang Menambun itu kebetulan meninggal hari Senin, Safar. Di makam hari Selasa. Dimakamkannya hari Selasa. Iya. Nah itu. Gitu. Atau mungkin waktu zaman dulu pas Upu Dayang Menambun datang ke sini, di sini masih hutan belantara gitu apa ya, gimana Pak? Ya, ini kan belum apa-apa. Belum ada apa-apa dulu ya. Jadi dia sebagai perantau dulunya. Ya kan dari Ketapang. Oh, dia dari Ketapang. Upu Menambun itu kan dari Sulawesi. Karena Ketapang itu ada sedikit masalah. Jadi Raja Ketapang itu minta bantuan dengan Upu Dayang Menambun. Mereka turun 5 beradik itu. Turut membantulah Raja Ketapang. Nah, itu menang. Jadi Upu Dayang Menambun ini kawin dengan anak Raja Ketapang, Ratu Kusumba. Jadi kalau ketua kerajaan itu Ketapang. Karena Upu Dayang Menambun itu kawin dengan Ratu Kusumba. Ratu Kusumba. Anak Raja Ketapang. Anak Raja Ketapang itu. Nah, dalam itu beliau pergi ke sini nyusur, terus bangunlah kerajaan di
di membawa Sebukit. Sebukit itu ya, di Sebukit. Ya, karena kita juga orang tuanya dari Sebukit itu bahwa ini ada kerajaan. Jadi beliau ditimpa kerajaan sini. Sebukit. Setelah siapa namanya? Opu Deng Manambon mempunyai anak. Nah, anaknya itu tadinya apa nantinya yang bakalan menjadi anaknya Udin Ceremidi yang kawin dengan Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman yang ada di Pontianak. Pendiri kota Pontianak. Pendiri kota Pontianak. Yeah. Oh, gitu. Jadi Pontianak Empawahnya adik-beradik sebenarnya. Adik-beradik ya. Kalau dihitung tua mana, Pak? Tua Mempawah. Tua Mempawah ya. Iya, yeah, karena Mempawah dulu baru kerajaan Pontianak dibangun. Oh, gitu. Kalau dengan Ketapang. Ketapang tua Ketapang. Tua Ketapang. Iya. Yeah. Oh. Juga Sambas tuh juga lebih tua dulu Sambas gitu. Udah ada. Oh, dulunya sudah ada sudah dulu. Sudah ada gitu. Oh. Karena Sambas kan terkenal dengan Serambi Mekah. Serambi Mekah. Iya, sana. Oh, jadi dulunya lebih ya, lebih awal Sambas hanya, daripada hanya, ini. Iya, Landa. Landa ada kerajaan juga. Wah, jadi saling apa ya, berkaitan ya, Pak ya. Raja, anak bibi saya. Anak Putin itu kawin dengan Raja Landa, Raja Ngabang. Oh. Jadi kait mengait nih. Kait mengait ya. Jadi hampir rata di Kalbarnya adik-beradik lah, keluarga lah. Iya, gitu. Iya. Saling mengait satu dengan lainnya gitu. Jadi betul. Satu anggaplah satu keluarga awalnya. Keluarga besar lah istilahnya kan. Kalau di Mempawah sini kayaknya sebutan untuk laki-laki itu apa, Pak? Biasa-biasa saja. Bukan. Maksudnya? Nama untuk laki-laki lebih banyak dipakai nama apa itu? Apa itu? Dayang. Dayang. Enggak, kalau kita Gusti. Gusti ya. Gusti. Oh ya, daerah sini Gusti ya. Kalau perempuannya Utin. Oh, itu. Sama dengan Samba, sama dengan Landa. Di Landa gitu juga. Di Utin. Di Sanggo juga gitu, Pak ya. Iya, ada. Jadi kalau masih ada keturunan kerajaan gitu yang Gusti, laki-laki disebut Gusti. Utin atau Daeng. Oh, atau Daeng gitu. Ada juga Daeng. Oh. Nah, itu. Biasanya kalau laki-laki biasa disebut Gusti, Gusti gitu ya. Gusti, pada umumnya Gusti. Tapi kalau perempuannya Utin. Nah, Utin. Itu berarti nanda kan beliaunya itu masih ada silsilah kerajaan gitu. Silsilahnya. Kalau Dayang di mana, Pak? Dayang? Dayang itu di Sanggau juga ada. Ada. Dayang biasa Sanggau itu Dayang. Dayang kalau Sanggau. Tapi orang biasa laki-laki Gusti. Laki-laki Gusti. Kalau Sambas? Samba sama pada umumnya sama Urai. Urai ya, kalau sana. Urai. Urai itu laki-laki. Laki-laki perempuan Urai. Oh, sama aja. Sama aja. Laki-laki Urai, perempuan juga Urai. Urai ya. Itu berarti keturunan dari ini Raja Sambas. Garis, satu ya. Garis ya. Iya. Oke, banyak sekali ini informasi yang saya dapat. Sama, makasih banyak, Pak ya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan sehat selalu kita. Selamat sama sama. Ya. Makasih, Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, jadi teman-teman, itu barusan obrolan saya dengan warga keturunan keraton yang ada di Kota Mempawah ini. Dan setelah ini saya akan mencoba melihat secara langsung ke makam Opu Daeng Manambon. Jadi letaknya mungkin masih sekitar 30 menit lagi dari keraton ini. Oke, ini kita udah meninggalkan Kota Mempawah. Ada pintu gerbang, ada tulisan selamat jalan. Ini berarti kita udah meninggalkan Kota Mempawah. Jadi nanti dari sini kira-kira sekitar 15 menit lagi kita akan sampai di simpang ke Sebukit tempat makam Daeng Manambon. Makam di sini enggak, Pak? Daeng Manambon. Oke, makasih, Pak ya. Oke, betul ini. Jadi jalan ini menuju ke makam Daeng Manambon. Oh, asli. Nggak, maksudnya kalau orang sini, yang warga Melayu sini ngomong Bugis bisa nggak? Nggak bisa. Oh, udah nggak bisa? Nggak bisa, udah lama udah. Oh, gitu. Jadi mereka ngomongnya? Ngomong gini. Pakai bahasa Melayu. Peranaan Bugis tapi jadi Melayu gitu ya? Jadi Melayu. Melayunya sama dengan Melayu Pontianak. Kawan saya itu orang Bugis, yang di Pontianak itu pandai bahasa Bugis. Memang hari-hari sama keluarga pakai Bugis. Iya. Tapi kalau di sini udah nggak bisa, Kak, ya? Nggak bisa, lah. Tapi ada juga kali yang bisa. Nggak ada, ya? Nggak ada. Nggak ada. Bang, udah lama, Bu, udah, kan? Iya. Oke, ini kita udah sampai di makam Opu Daeng Manambon. Jadi suasananya semacam mana, nanti kita akan naik ke atas sana. Oke, ini kita udah sampai di parkirannya dan kebetulan saya perhatikan banyak juga yang datang ke sini, entah nggak tahu mau pergi ke makamnya atau sekedar
nyantai di sekitaran pinggir sungai ini. Jadi kalau kita berada di kawasan makam Dayeng Manambun, di depannya ada sungai. Kita mau coba mendekati sungainya dulu. Oke, jadi ini kita sudah berada di tepi sungai. Sungai apa mas namanya mas? Kurang paham kak? Oh, Sungai Mempawah, ya betul. Karena Sungai Mempawah ini, jadi dekat dengan makam di depannya ini ada sungai besar. Nah, di sebelahnya ada tempat nyantai untuk makan gitu kurang lebihnya. Kita langsung naik ke atas. Oke, jadi makamnya itu berada di atas sana, di atas ketinggian gitu. Dan konon dari beberapa pengunjung yang sudah pernah datang ke sini itu menghitung tangga yang kita naiki ini, tangga sampai ke atas sana, belum ada yang pas katanya. Jadi kalau misalkan kita berdua atau bertiga, ayo bareng-bareng naik ke atas, kita hitung kira-kira tangganya berapa gitu. Pasti ada selisihnya. Yang satu mungkin 50, mungkin yang satunya 51, atau yang satu 100, nanti yang satunya 99. Begitu katanya. Yang pastinya sih kurang tahu. Oke, ini kita udah sampai di atas. Ini di dalam ada pengunjung yang lagi berdoa. Tapi saya mau coba masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Ahsatiar. Oke, jadi barusan kita masuk di dalam makam Opung Dayeng Manambun, dan kebetulan tadi ada pengunjung juga yang ikut berdoa, apa yang sedang berdoa, dan saya ikut berdoa juga. Jadi kurang lebihnya semacam ini perkiraan ketika kita mendatangi sebuah makam di daerah Kota Mempawah, Kalimantan Barat. Jadi ini bisa dikatakan sebagai sesepuh ataupun pendiri Kota Mempawah yang berada di Kalimantan Barat. Mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.